Hey yo, what's up? Back again with me on Mad News. Buat kalian para househead, gak usah sedih. DJ Hogi Wirjono, mungkin ada yang gak pernah buka YouTube atau gak nge-follow bapak yang satu ini, you guys can check his vlog. Pengen kenal lebih dekat, pengen tahu keseharian DJ Hogi, pengen tahu latest headphone apa yang dipakai DJ Hogi, kepoin aja langsung vlognya DJ Hogi. Forgotten Island yang tahun lalu diadain di Bali, tahun ini bakal balik lagi di Gili Trawangan. Acara ini berlangsung tanggal 27-28 September 2016 mendatang. Mission acara ini dimotori oleh label drum and bass legendary dari UK, Hospital Record. For more info, please check out the website at www.forgottenisland.com. Pengen nonton Mark Ronson, Disclosures, dan Breakbot sambil pakai sendal jepit, celana pendek, dan kacamata hitam? Bisa banget. Tanggal 13 dan 14 Agustus besok, Sunnyside Festival bakal ada lagi. Gimana lagi kalau bukan di Potato Head Beach Club Bali? Make sure you check their website to get tickets and packages on www.sunnysideupfest.com. Masih dari Potato Head Beach Club Bali. Kalau lo sering santai-santai di sana sambil segelas mojito, pakai kacamata hitam, dan ngedengerin set Cosmic Disco, nah, DJ yang biasa bertugas adalah Dea. Suatu hari, Giles Peterson main di sana, dibuka oleh Dea, dan di situ Giles diam-diam mencontek dalam tanda kutip plat-platnya Dea. Dari situ, Giles mengundang Dea untuk main di Worldwide Festival di Prancis, dan banyak lagi mengundang Dea karena post Facebook sang master DJ eclectic itu. Antara lain, Love International Festival di Kroasia. Keren. Sukses terus ya, Dea.